Oke guys, hari ini ikan saya ada yang sakit ya guys. Lihat pada indukan ini, itu terkena jamur sampai begitu ya. Bagian pipi, jambul pipi, kalian lihat. Ini guys. Ini karena mungkin efek airnya kurang bagus ya. Padahal masih terlihat bening. Dan ya beginilah resiko kalau kita merawat ikan. Meskipun sudah semaksimal mungkin kita bekerja atau merawat airnya, tapi pada kenyataannya ikan masih seperti ini. Dan ini bukti bahwa air yang kita gunakan itu masih belum sehat ya guys. Dan ini harus saya karantina guys. Sebaiknya saya persiapkan dulu tempatnya. Dan tank ini yang akan saya buat untuk karantina ya guys. Selanjutnya kita kasih obat biru ya guys. Kemudian garam ikan 5 sendok. Jangan lupa hidupkan heater. Terakhir kasih aerator dan angkat ikannya ya guys.
Jadi ini dia guys ikannya, ada dua ekor yang mengalami sakit ya. Ini bisa dikatakan parah. Saya nggak tahu, dan ini saya hanya mengetahui sepulang kerja ikan sudah berkondisi seperti ini ya guys. Semoga aja masih ada kesempatan. Dan ikan ini merupakan adalah ikan hasil juara kontes ya guys, dalam kontes grooming. Ini ikan sudah membawa nama baik saya, yakni juara 1 dengan size 17 cm, yang awalnya sekitar 7 cm. Itu saya grooming selama 2 bulan, jadi dia unggul melewati semua peserta ya guys. Kasihan sekali kan ya. Semoga tidak terjadi apa-apa ya guys. Dan kita lihat nanti pada 2 hari sekali atau bahkan besok ini saya ganti air dan saya obati lagi. Mudah-mudahan ada kesembuhan.